dan aduh, ampun. Oke, wah 700.000 guys follow up-nya. Oke, ini dia teman-teman untuk damage dari garunya si Bruce ya. Pak. Wah, 4.400 guys ya. Wadidaw, parah guys ya. Yap. Halo guys, kembali bersama gue juga. Dan oke. Jadi teman-teman, di video kali ini gue akan nge-review ya cuy untuk Babang Garo bintang 5 yang udah frame merah cuy ya. Wadidaw cuy ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk si Babang Garonya ini tuh sudah menempati posisi ranking 27 ya cuy di server 41 cuy ya. Dan ngomong ini adalah akun dari salah satu subscriber gua, yaitu akunnya si Bro Syah teman-teman ya. Ini merupakan akun yang udah nggak free player ya cuy ya. Kalian bisa melihat di sini ini udah top up benefitnya sampai nomor 6 ya cuy ya. Oke. Tapi di sini kita akan review untuk di bagian garunya, karena garunya ini udah bintang 5 ya cuy ya. Yang menarik lah untuk kita review ya. Dan untuk efek yang ditimbulkan ketika garu ini bintang 5 adalah follow up-nya jadi 4 kali ya cuy ya, dan damage dari follow up-nya itu jadi 90% dari yang sebelumnya itu 80% ya cuy ya. Oke, dan maksimal follow up-nya sampai 4 kali dari yang sebelumnya tuh 3 kali cuy ya. Oke, dan kita langsung aja lihat di sini untuk di bagian skillnya udah level 16. Limit break-nya 5, awaken-nya baru 2 ya cuy, OTW 3. Terus ini seperti ini, talent-nya kurang lebih seperti ini, udah sampai level 3 juga talent-nya cuy. Oke, kurang lebih seperti ini talent-nya cuy. Dan untuk di bagian gear-nya dia itu memakai set kenaik cuy ya. Wow, set kenaik, dan di sini memakai 2 attack speed ya cuy ya. 2 equip attack speed sama ini ya. Attack ya cuy ya, attack crit sama attack ya. Oke, dan untuk stat attack-nya si Garo ini adalah 320.000 cuy ya. Wow ya, XP-nya 1.200 ya. Kita akan lihat aja nanti untuk follow up-nya tuh kira-kira damage-nya berapa. Dan ini udah bintang 3 ya cuy ya base-nya, dan ini buff gear-nya udah orange-orange semua ya. Wah, kacau sih guys ya. Oke, udah orange-orange semua ya. GG Gaming ini mah teman-teman ya. Oke, ini juga udah attack. Wah, attack semua sih, attack persen semua. GG sini teman-teman ya. Udah nggak kaget, BP-nya aja bisa menyentuh 1.700 ya cuy ya. Wadidaw gak tuh ya cuy. Oke. Nah, jadi di sini kita akan langsung aja review. Nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak tanya, cukup basa-basinya langsung aja kita review guys ya. Oke. Nah, jadi untuk line up-nya kurang lebih seperti ini cuy, memakai core ZM, dan kita akan langsung aja cuy melihat ya Garou bintang 5 fit core ZM cuy ya. Dan kita akan coba lawan siapa ya? Tar yang asik dikit. Oke, di sini ada yang main dot, kita langsung aja coba teman-teman ya dengan lawan yang menggunakan core ZM plus combo dot juga plus ada Garou juga guys ya. Oke. Let's go baby coy. Oke, dan nampaknya di sini kita kalah turn ya teman-teman. Aduh, oke, kita cepetin dulu ya. Swe, buam. Oke, swe. Bram. Nice sekali. Ayo Garou. Gua mau lihat ya Garou bintang 5 kira-kira seperti apa sih. Uri semeneker. Nice sekali teman-teman. Aduh, ZM yang ulti coy. Gak apa-apa ya, gak nge-injury ke si Kabuto gua yang penting ya. Oke, langsung aja teman-teman. Wah, di follow up guys ya, damage-nya berapa? 700.000 kalau gak salah tuh ya. Oke, Muwaridah teman-teman. Damage-nya berapa? Wah, 4.300 coy ya. Wadidaw, parah guys ya. Itu mah wadidaw parah sih ya, 4.300 ya. Ini sih kalau si Brosia ini udah dapat si Tatsumaki sih asik banget ya. Soalnya dia itu ngebuildnya espernya si Tatsumaki cuy ya. Ya karena dia itu punya esper hero-nya cuma si Fubuki doang ya. Kok si Tatsumaki? Si Fubuki ya guys, sorry. Ya dia tuh ngebuildnya cuma si Fubuki doang teman-teman ya, karena dia tuh punyanya cuma dia ya. Andai saja dia itu punya si Tatsumaki, wah ini line up pasti GG banget ya. Karena Garunya aja udah bintang 5, udah sakit banget, dapet banget ya. Ya kalau Tatsumaki udah ada ya pasti GG banget teman-teman ya. Oke, kita akan lihat di sini apakah kita bisa menang teman-teman ya. Swe, bram. Nice sekali teman-teman. Udah mati TTM musuh nampaknya di sini. Dan bam. Aduh, jangan mati. Oke, nggak masalah teman-teman. Langsung kita Muwaridah. Ayo Muwaridah. Muwaridah, set. Tapi BTW ini, wah tebel banget Kabutonya kayaknya cuy ya. Biasanya kalau Kabuto yang dia ditaruh di belakang ini biasanya tebelnya udah minta ampun cuy ya. Waduh, kacau sini guys ya kalau kita sampai kalah gara-gara Kabuto doang ini. Ah, zombie man, tunjukkan. Wah, ya udah males ini cuy ya. Kita mah dibantai sama Kabuto guys ya.
Tapi memang Garo ini kalau melawan tank ini memang agak sedikit lemah ya. Dia itu lebih kuatnya melawan karakter-karakter yang XP-nya kecil guys ya. Itu lumayan kerasa ya ketikanya dia nge-skill ya cuy ya. Aduh kacau parah sih ini sih teman-teman ya. Wah ini sih si Bruce ya tinggal ambil Ultra Ultimate-nya aja. Garonya udah pasti fix GG pisan. Oi. Oke, apakah kita bisa menang di sini cuy? Langsung saja kita simak baik-baik. Der. Nice sekali teman-teman. Waduh, oke, masih unggilding. Ini zombie mainnya belum kelar ya unggildingnya ya. Oke, apakah kita bisa menang? Tapi kayak kalah deh kita teman-teman ya. Oke, swe, pram, pram. Wah kita mau melihat swe-swe teman-teman ya. Tapi di sini daripada kelamaan kita skip aja teman-teman ya. Karena ini ya nggak habis-habis dan ya kita kalah cuy ya. Wajar saja karena di sini BP-nya lebih tinggi cuy ya. Alright teman-teman. Ah, oke dan di sini kita sekarang coba sama yang BP-nya setara aja yang 6,5. Oke 6,5 di bawahnya dikit lah cuy ya. Langsung saja teman-teman kita mencoba lawan lagi guys ya. Karena kita tadi kebantainya maka butuh doang sih sebenarnya. Sama karakter lainnya udah kita bantai semua. Oke di sini juga ada Kabuto cuy. And swear lagi-lagi kita kalah speed ya cuy atau kalah turn ya untuk di bagian awal mula TTM-nya ini cuy ya. Oke swear duar 1 juta nice. Oke di follow up guys. Aduh, amai, ampun, follow up, damage-nya, oke, 300.000 sih, oke, ini dia teman-teman untuk damage dari garunya si Bruce ya, pak, wah, 4.400.000 guys ya, wadidaw, parah guys ya, itu mah wadidaw parah guys ya, wah, ini juga sakit ya, Fubuki-nya ya, 2,4 guys ya, peternak Fubuki ya, ini salah satu akun yang pernah direview Fubuki-nya oleh si PMC ya guys ya, ya, peternak Fubuki ya guys ya karena memang apa ya punyanya espernya cuma itu doang di bagian hero nya jadi ngebuildnya ini ya cuy ya. Oke duar aduh belum mati coy. Wow udah mati aman damai dan tram nice sweet. Oke kayaknya ini kita bisa menang teman-teman ya, melawan BP yang apa ya selisih dikit ya cuy ya selisih dikit lebih rendah ya cuy ya. Oke wah GG sini sakit banget garunya cuy asli sakit banget ya. Cuma gue kemarin pengen gacha Garu sih di akun kedua gue. Cuman berhubung black ticketnya gak cukup. Jadi gue gak mau maksain ya. Aduh sayang banget ya. Sekarang udah cukup mau gacha gue kecuh ya. Tapi gue skip ya cuy. Cuman di late game sih Garu udah jarang banget gue apa ya gue lihat gitu cuy. Ada orang yang make gitu ya cuy ya. Oke dan di sini sekarang kita menang juga akhirnya cuy. Alright kita ambil dulu reward-rewardnya. Ini ada ini bisa dibeli sih ini sih. Nanti aja biar yang punya yang beli ya. Oke cuy sekarang kita coba lagi lawan si aduh. Wah ini Kabutonya ngeri sini sih. Ntar kita coba sama yang ini aja deh ya. Kita sekalian push rank untuk di bagian akunnya si Brosia ini menggunakan Babang Garu. Oke, congratulations. Ya, ini fix menang ya kita cuy ya. Oke, kita dikasih Babang udah bisa menang lagi. Oke. Bam. Waduh, mati cuy Fubuki kita ya. Aduh, kacau sini sih. Swe. Der. Nice sekali teman-teman. Dan Aduh, ampun. Oke, wah 700.000 guys follow up-nya. Langsung mati Golden Ball. Wah, GG cuy. Damage-nya ya. Wah, asli kerasa banget ya. Kerasa banget cuy. Wah, GG sini emang apa garonya si Brosia dengan attack 320.000 ini emang benar-benar GG pisan. Ey, ya, GG abis GG pisan coy. Tuh mati lagi ya. Ah, emang Garo ini gua ketika ketemu di pick arena pun plus di arena pun emang nyebelin nih karakter teman-teman ya. Karena dia tuh bisa unggilding, damage-nya juga kerasa, bisa internal injury ke area pula ya. Nggak cuma satu target ya internal injury-nya. Ya itu yang bikin gua kesel sama Garo ya. Cuman tenang aja ya nanti dia itu bakal apa ya, bakal mulai kewalahan ketika melawan core-nya si ya Gyoro guys ya. Oke. Waridah. Oh, udah kelar ya. Oke. Dar wah masih unggilding ya. Ternyata si botak ini masih belum kapok juga guys ya. Oke, dar. Nice sekali teman-teman. Dar, oke follow up langsung. Oh, gue kira mati ya cuy ya. Dikit lagi mati tuh. Mina dukur butuhkan botak. Miteru. Nice sekali. Oke, nice sekali teman-teman. Siapa? Ya, ini sih kita udah fix menang ya. Jadi kita tinggal menikmati saja teman-teman ya. Setelah ini kita akan push sekali lagi cuy ya untuk melihat kekuatan si Babang Garu ini yang sesungguhnya sih ya. Oke di sini kita menang ya. Nice sekali cuy. Oke sekarang kita coba lawan sama yang BP-nya apa ya selisih dikit ya cuy ya. Lebih atas selisih dikit ya. Ini ada si Goketsu, ada si Puri-Puri, ada si Garros ya, Silver Fang. Wah ini limitednya ada 3 ya guys ya. Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya malahnya. Kita langsung aja coba teman-teman untuk
untuk ini cuy, membuktikan ya seberapa kuat garonya si Brosyah ini cuy ya. Oke, swe. Akhirnya kita menang speed juga cuy ya. Dar. Nice sekali teman-teman. Muarida. Awas, ini damage-nya sakit gak garonya? Oke, masih gak terlalu sakit cuy ya. Masih sakitan punya Brosyah cuy ya. Waduh, pacar kalian ngamuk guys. Ampun ya. Alhamdulillah. Wah, ini langsung unguilding ya kayaknya barusan ya. Oke, ini dia teman-teman, langsung akan kita balas di sini dengan ultimate-nya si Garo. Bam, 2.300.000 ya, lumayan kerasa di sini ya. Minggu Rayu. Dar. 2.700.000 guys, susah banget ya. Oke, apakah di sini kita bisa menang melawan karakter yang banyak menggunakan LSSR guys ya. Jingoku Arachi. Ayo. Dar. Tuh lumayan kerasa ya Fubuki-nya ya, GG Gaming guys ya. Damage-nya setara dengan si Garo ya. GG Gaming emang ya. Garo barusan 2, berapa ini? Barusan 2, juga guys ya. Nice sekali emang ya. Tapi ini agak berat sih kayaknya. Kayaknya ya, tapi kita agak boleh pesimis dulu. Kita harus optimis guys ya. Hidup itu jangan banyak pesimis ya. Banyakin optimis saja. Oke. Tapi kalau terlalu optimis juga nggak baik ya cuy. Daibak ya. Dar, oke, sip sekali teman-teman. Aduh, pacar kalian ngamuk lagi teman-teman. Ampun, unguilding. Wah, udah unguilding, berarti dia tadi unguilding guys, bukan ngeheal tadi ya. Waduh, kacau sih guys ya. Wah, kacau sih. Aduh, ampun. Wah, kalah di sini guys, kalah. Skip aja ya. Ini terlalu berat ya, karena limitednya banyak ya cuy ya. Wah, ini kayaknya sultan ini ya cuy ya, kayaknya ya. Ya, untuk yang terakhir bros ya, di sini gua pinjem diamondnya ya untuk ngepush sekali lagi guys ya. Sekarang kita coba sama yang ada Goketsu sama Zombie Man doang aja ya, karena tadi itu kita melawan apa ya yang banyak karakter LSSR-nya. Sekarang kita coba melawan karakter yang punya 2 LSSR guys ya, dan kita langsung saja, nggak usah banyak basa-basi cuy. Oke. Wah, kita kalah turn di sini nampaknya tuh ya. Gue pengen lihat Goketsu-nya kira-kira damage-nya berapa cuy ya. Oke, swe, nice sekali ya teman-teman ya. Dan wah, ini kalau pakai Goketsu, pakai Core ZM sih, shield-nya TTM pasti makin tebel cuy ya ini sih. Asli sih teman-teman. Berarti tadi bisa disimpulkan kita kalah si lawan yang punya Goketsu itu karena ya apa ya? Karena tadi kan ada TTM tuh kalau salah. Ada nggak ya tadi ya? Ada ya cuy ya. Berarti shield-nya ini makin tebel guys ya. Oke, Muarida. Pak. Wow, tetap saja sakit cuy ya. Tetap saja sakit teman-teman ya. Oke, nice sekali ya. Ini mungkin Goketsu-nya belum maksimal ya. Ini di build DPS kayaknya di Goketsu-nya cuy. Ini belum jalan-jalan deh Goketsu-nya kayaknya. Udah jalan belum sih? Gua nggak nyimak tadi. Oke. Nice sekali. Oke, follow up dan oke follow up ya langsung bikin si Aloy sekarat coy. Wah, ini Aloy-nya tebel juga. Kok tebel? Empuk banget coy. Waduh. Oke. Sweet. Der. Oke, setelah ini si Goketsu langsung turn teman-teman. Oke, gue mau lihat Goketsu-nya dia tuh kira-kira damage-nya tuh berapa coy ya. Oke, ini dia teman-teman, damage Goketsu musuh berapa ini? Mikubikura ya. Dar ya, gak ada rasanya, 1.4 doang ya, tapi ya lumayan lah cuy ya. Oke. Nah, langsung aja kita balaskan dengan damage yang sesungguhnya, 3.1 juta. Nice sekali. Ayo. Zombie man, bantai kabut. Dar. Wah, mati. Oh, dikit lagi, guys. Waduh, belum mati tuh. Hoki parah tuh belum mati tuh. Ayo, Aloy, serang Kabuto. Aloy, serang Kabuto. Ayo, Reborn. Wah, belum mati guys ini. Ampun, belum mati guys Kabutonya. Ngeheal terus dia gara-gara Core ZM nih, guys. Oke, enggak masalah. Di sini gua percaya diri bisa menang ya, cuy ya. Oke, swe. Dar. Nice sekali teman-teman ya. Wah, lumayan kerasa ini ya di bagian XP sini. Oke, Mikubikureyo. Goketsu Fist. Oke, nice sekali. Langsung aja kita Muarida. Kestama. Pak. Wah, gigi sakit banget sih ini teman-teman ya. Pakai set connect makin imba parah ininya coy. Siapa sih Garonya makin menggebu-gebu pisan coy. Coy. Asli. Pas banget sih ini si Garo dipakein set connect ya menurut gue ya cuy ya. Oke. Wah, ini sih fix menang ya. Oke. Siapa? Dar.
Wow, dengan easy peasy kita membantai karakter limited terbaru di bulan Februari ini cuy. Tapi untuk yang tadi agak sedikit kesusahan ya cuy, yang banyak LSSR ya cuy ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman untuk di bagian review mengenai Garo yang udah bintang 5 plus udah frame merah teman-teman menggunakan akunnya si Brosya ya. Dan oke guys, semoga aja video tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya juga di sini, see you in the next video and bye-bye.